sama seperti tahun lalu, paling nggak H-7 sudah harus tuntas. Tetapi H-7 semua harus tuntas. THR sudah harus diberikan. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Misalnya di awal-awal lebih memudahkan perencanaan bagi para tenaga kerja untuk mudik. Dan yang kedua, dengan pemberian THR tepat waktu, memudahkan kita manage transportasi massal. Karena apa? Pak Menteri Perhubungan sendiri berkali-kali memesankan agar kalau urusan pekerja yang jumlahnya begitu besar, kepulangannya sudah termanage dengan baik, maka sebagian besar masalah pulang mudik ini bisa diatasi. Pak, petugas pengawas ini Pak, idealnya kan di tahun ini 2384, ya. Sementara jumlah perusahaan 216, apakah ideal ini Pak untuk pengawas? Iya, memang kita akan harus terus nambah, baik yang bersumber dari APBN maupun bersumber dari APBD. Oleh karena itu kontribusi APBD sangat penting agar jumlah pengawas seimbang dengan jumlah perusahaan. Sampai perusahaan tidak membayar THR gimana? Ya, kita langsung bisa proses pada mediasi dulu, pemanggilan oleh dinas atau oleh kementerian langsung. Setelah itu bisa dicari solusi. Misalnya kalau perusahaan dalam keadaan sulit ada penundaan atau kompromi dengan para pekerja. Kalau yang nakal pasti kita bawa ke peradilan hubungan industrial. Ya, terima kasih. Oke, Pak. Ya. Mana kita? Ke depan, sana, Pak. Hadir, bertemu, berkumpul, dan mengikuti acara buka bersama keluarga besar Tempo pada sore hari ini. Saya ikut bangga melihat kebersamaan antara Presdir dengan seluruh karyawan, antara pimpinan dengan seluruh jajaran, dan tentu saya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tiada lain kecuali mengucapkan selamat dan terima kasih atas hubungan industrial yang baik ini. Hubungan industrial yang baik, yang manfaat antara para karyawan pekerja, direksi dan pimpinan-pimpinannya tentu menjadi modal bagi kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. Pak Andoyo, saya juga terharu, terima kasih bantuannya kepada anak-anak kita yang membutuhkan bantuan dalam program Indonesia Tersenyum. Ini luar biasa. Ucapkan selamat juga kepada anak-anakku, keluarga yang mendapatkan bantuan. Tidak lupa juga CSR yang diberikan kepada panti asuhan. Juga selamat kepada karyawan-karyawati yang mendapatkan umroh pada tahun ini. Moga-moga semuanya menjadi ibadah yang makbul. Amin. Saya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendorong agar hubungan industrial memang tuntas di bipartit, yaitu antara pimpinan-pimpinan perusahaan, manajemen dengan karyawan, tidak usah melibatkan pemerintah, selesai dengan sendiri. Yeah.
Ketenagakerjaan untuk memonitor pelaksanaan pemberian THR. Kita beri warning maksimal 7 - hari H harus sudah diberikan. Kita himbau kepada seluruh perusahaan agar pemberiannya seawal mungkin. Syukur-syukur pada hari-hari ini sudah dituntaskan, karena ini akan membantu perencanaan mudik para tenaga kerja kita. Terima kasih kepada perusahaan yang taat, dan para pengawas juga harus terus mengawasi pelaksanaan THR. Yang kedua, bagi perusahaan yang memang tidak mampu, silakan berhubungan dengan dinas atau dengan Kemenaker terakhir.